Detik-detik Arya Susanti rebut emas panjat tebing Asia Games 2018. Lagu Indonesia Raya akhirnya berkumandang di Cakabring Sport Complex Palembang, Sumatera Selatan. Arya Susanti Rahayu mempersembahkan medali emas bagi Merah Putih lewat cabang panjat tebing nomor kecepatan putri, Kamis 23 bulan 8 2018. Susanti keluar sebagai juara setelah mengalahkan rekan senegaranya Puji Lestari di babak final yang berlangsung sangat ketat. Dalam duel pertarungan itu, Susanti yang belum lama ini menjadi juara dunia mencatat waktu tercepat 7,61 detik atau unggul 0,37 detik dari Puji. Sementara medali perunggu akhirnya jatuh ke tangan atlet Tiongkok Cui Lien He. Ini merupakan emas ke-8 yang berhasil diraih kontingen Indonesia pada Asia Games 2018. Selain itu, Merah Putih sejauh ini juga mengoleksi 6 perak dan 10 perunggu. Seperti apa perjuangan Arya Susanti di babak final? Saksikan video menarik di halaman berikut, detik-detik kemenangan Susanti.